Dan tadi sudah berdoa belum bangun tidur? Sudah. Kalau sudah, pasti yang di rumah Kak Tessa sudah cantik-cantik, sudah cakep-cakep. Sudah pada mandi ya Kak Keda ya? Harus dong, supaya kita sehat, supaya kita suka cita untuk kita mengikuti IHMPA. Kakak persilahkan untuk adik-adik saat teduh dulu. Silahkan saat teduh adik-adik. Kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Kita akan pujikan pujian yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia. Silakan bangkit berdiri adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Siap ya, kita akan pujikan dengan hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku. Sekali lagi. Dengar. Alkitabnya ya. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 136 ayat 1. Sudah siap Mazmurnya? Kita baca sama-sama ya. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan respon mazmur kita. Kita akan pujikan tanganku hendak pakai. Yesus Tuhanku, mataku melihat.
hati kita. Karena untuk apa, Kak Tessa? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan pujikan firman Allah, jayalah. Buat hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, berhikmat buat kami, untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 1, 2, dan 3? Kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 28. Adik-adik kalau kelas 1, 2, dan 3 pastinya sudah bisa membaca, sudah bisa membuka sendiri ya. Mungkin yang kelas 1 bisa dibantuin sama mama dan papa. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23c. Bunyinya, ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Rasul Paulus. Rasul Paulus berusaha untuk menjelaskan dan meyakinkan kepada setiap orang yang ditemui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat yang sudah menebus dosa-dosa setiap orang. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berbicara berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Dengan segala semangat yang dirasakan oleh Rasul Paulus, dia terus berusaha untuk meyakinkan banyak orang bahwa Yesus yang telah datang, yang telah menyampaikan khotbah di mana-mana, yang telah menyampaikan berita, yang telah menyampaikan perumpamaan-perumpamaan itu, dia harus mati disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia Juru Selamat. Keselamatan ada pada Tuhan Yesus. Itu berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi sayangnya tidak semua orang mau menerima dan meyakini apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Itu yang terjadi adik-adik. Bahkan Rasul Paulus dalam keadaan yang sangat tertekan pun, bahkan banyak orang yang menginginkan supaya Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara pada saat itu, tidak mengurangi semangatnya Rasul Paulus untuk tetap menyampaikan berita keselamatan kepada setiap orang yang ditemui oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Apakah Rasul Paulus diam saja di dalam penjara? Tidak, adik-adik. Dia mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus,
supaya mereka tetap bersemangat untuk menyampaikan berita keselamatan. Dia mengirim surat kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayani oleh Rasul Paulus. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, adik-adik. Kalau sekarang yang dilakukan oleh Kawono adalah menyampaikan berita keselamatan kepada adik-adik, kepada mama papa yang sedang bersama-sama dengan adik-adik berada di rumah untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Itu ya yang dilakukan oleh kakak-kakak pelayan PA Jemaat Ebenezer Surabaya untuk jemaat anak yang sedang berada di rumah, beribadah di rumah karena belum bisa beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja, di ruang pelkat. Begitu ya adik-adik. Jadi kalau itu yang dilakukan Rasul Paulus, itu yang dilakukan kakak-kakak, gimana dengan adik-adik? Cara menyampaikan keselamatan dalam kesehariannya adik-adik bagaimana? Dengan cara apa? Yang pertama, mengasihi teman. Mengasihi teman itu artinya adik-adik nggak boleh cuek sama temannya. Kalau adik-adik tahu temannya sedang sakit, didoakan, ditelepon, dikasih semangat gitu ya temannya ya. Terus rajin belajar. Selama adik-adik di rumah, belajarnya dari rumah bersama dengan mama, bukan berarti terus malas-malasan. Tetap belajar. Terus harus membantu mama di rumah. Selama adik-adik masih belajarnya dari rumah, semuanya dikerjakan dari rumah, harus juga membantu mama, papa selama berada di rumah, gak boleh males. Terus hormat dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu siapa? Opa, oma, kakek, nenek, terus om, tante, selain mama, papa, yang lebih tua dari adik-adik, kakak juga gitu ya. Harus mengasihi, suka menolong, berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Oke ya. Yuk adik-adik, kita harus berani menyampaikan berita keselamatan kepada setiap orang yang kita temui. Harus bersemangat untuk menyampaikan berita keselamatan itu dengan cara yang sudah Kawono sampaikan tadi ya. Caranya sudah tahu kan ya? Sudah mengerti ya? Harus dilakukan, oke? Sampai ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tetap semangat. Dan adik-adik, ketika kakak-kakak di kakak-kakak informasikan buat adik-adik, buat mama papa, ada lomba. Adik-adik di kelas 1, 2, dan 3 harus ikut lomba. Nanti akan ada pengumumannya. Lomba dalam rangka HUT kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Indonesia sudah merdeka. Kita sebagai anak-anak merdeka harus mengisinya dengan cara yang sangat baik, karena kita anaknya Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan beserta kita. Bye-bye. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Pastinya luar biasa kakek dan firman Tuhan yang didengarkan hari ini. Pastinya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Adik-adik tetap bersuka cita ya, karena di sini kakak-kakak juga bersuka cita. Betul. Mana senyumnya? Oke, kita akan respon pujian kita dari Kidung Ceria nomor 213. Dengar panggilan Tuhan. Thank you.
siapa? Mari adik-adik, lipa tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk keadaan di sekeliling kami, untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia, untuk seluruh dunia Bapa yang sekarang sedang mengalami musibah corona. Bapa berkati Bapa agar orang-orang dimanapun terjauhkan dari penyakit corona, dan Bapa bantu untuk sembuhkan orang-orang yang terkena penyakit corona. Dan kami juga ingin berdoa Bapa untuk adik-adik layang kami yang dalam kegiatannya sebagai pelajar, berkati mereka agar mereka dapat belajar dengan baik, dengan benar. Dan juga Bapa, kami ingin berdoa untuk kakak-kakak layang kami, berkati mereka dimanapun mereka berada, berkati mereka dalam kegiatan mereka sehari-hari juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami berdoa buat gereja kami. Tuhan, kami berdoa buat GPIB Ebenezer, Engkau akan memberkati pendeta dan juga majelis jemaat agar kami boleh bersatu padu untuk membawa umat-Mu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, berkati gereja kami, berkati pimpinan gereja kami. Kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang lain. Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat buat para pendeta agar dapat mengatur dan dapat membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah syukur doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Siapkan ya uang persembahannya. Sudah siap? Oke, Kak Tessa? Oke. Kita akan pujikan, aku bawa dan berikan. Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi tujuan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati majelis yang akan mengelola uang tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Kita ada 3 kelas, jangan lupa semuanya di like ya di YouTube. Jangan lupa juga, maaf Kak Kenda, jangan lupa untuk follow IG-nya PA. Apa Kak Kenda IG-nya? Pokat PA Ebenezer. Salah Kak, PA Ebenezer SBY. Oke, jangan lupa ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah, kita akan pujikan betapa indah harinya. Thank you.
Tuhan, terima kasih kami sudah mengikuti IHMPA. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah kami, memberkati sekolah kami, memberkati kehidupan kami bersama dengan Mama dan Papa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.